Maka assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di channel CCTV Sabu Jagat. Selamat sore buat teman-teman YouTube dimanapun anda berada. Semoga pada sore hari ini kalian selalu dikasih kesehatan, keselamatan, dan dilancarkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma amin. Dan pada kesempatan sore hari ini saya mencoba hunting di Terminal Karangpucung, yaitu bertepatan di Cilacap Barat, yaitu salah satu terminal tersibuk di Cilacap Barat. Seperti apa keseruan videonya, ikuti terus videonya dan jangan skip, dan bantu channel CCTV Sabu Jagat untuk berkembang dengan cara like, subscribe, dan komen. Dan untuk arah ke sana itu menuju Majendang atau Banjar ya, untuk ke arah sebelah sana itu menuju Purwokerto atau Wangon. Oke, selamat menyaksikan. Dan ini dari arah Pul Budiman ini masuk ada Karangpucung Kalideres 3E27, ini masuk Terminal Karangpucung untuk standby ya. Ini dari Pul Budiman Karangpucung yang tepatnya ada di sebelah barat Terminal Karangpucung, dan kurang lebihnya itu 500 meter lah kalau nggak salah ya. Oh, ini langsung lanjut apa baru datang ini dari Kalideres ya? Guide 27. Kayaknya ini baru datang ini. Cuma muter aja ini di Terminal Karangpucung ya. Dan ini biasanya jalan pagi untuk 3E27 jurusan Karangpucung Kalideres. Oke, sekarang saya sudah ada di dekat parkiran bus atau di depan para armada bus yang standby di Terminal Karangpucung, dan di sini baru dua armada yang standby di Terminal Karangpucung. Ada Karangpucung Jakarta ini dari Gapura Indrahayu, dan ada PO Budiman ini dari Karangpucung Kalideres ya. Cuma baru ada dua unit di Terminal Karangpucung yang terparkir. Di Terminal Karangpucung ada Budiman dan Gapura Indrahayu, dan di sebelah sana itu ada agen-agennya ya. Di situ ada agen Gapura Indrahayu, ada agen Sinar Jaya, ada agen Doa Ibu, dan ada agen Best Premium. Dan tarifnya itu berbeda-beda ya. Dan yang baru bergabung menemukan channel ini, jangan lupa like, subscribe, dan komen. Dan saya doakan kepada teman-teman semua yang sudah subscribe, semoga dilancarkan rezekinya dan dimudahkan segala urusannya, Allahumma amin. Dan di Terminal Karangpucung ada agen Pahala Kencana nih, dan ini kemarin ada info ya, Pahala Kencana itu mengeluarkan unit JB5 nya ini terbaru ini. Ada Pahala Kencana dan infonya juga akan masuk ke Terminal Karangpucung untuk armada Pahala Kencana. Wow, kita tunggu kedatangannya ya, seperti apa. Dan ini ada satu armada Budiman lagi yang tadi baru masuk, ini ada Karangpucung Cilegon yang tadi dari arah Pul Budiman Karangpucung untuk standby di Terminal Karangpucung. Dan pada sore hari ini saya tidak sendirian ya, saya ditemani sama Mas Andres Kania nih, YouTuber kondang asal Cidadap, dan ada TikToker di sana ya, ada Mas Muci, dan ada Mbak Iis. Lagi berdua sama Mbak Iis, kita zoom. Cia.
Oke, dan dari arah barat ada Pahala Kencana ini. Dan sekarang Pahala Kencana masuk terminal Karangpucung ya. Oh, Denpasar Bandung ini kalau nggak salah. Oke, masuk Pahala Kencana. Nampaknya Pahala Kencana langsung melanjutkan perjalanan ya, cuma mampir di agen Karangpucung dan masuk terminal Karangpucung ini Pahala Kencana jurusan Bali Denpasar. Dan penumpangnya luar biasa ya untuk Pahala Kencana. Dan sudah dilengkapi fasilitas wifi itu di dalamnya. Oke, Budiman dari Pul Kapu Pul Budiman Karangpucung Bekasi masuk terminal Karangpucung. KS153. Ini armada pertama dari Gapura Indrahayu yang meluncur dari terminal Karangpucung, ada Karangpucung Jakarta dengan TD06. Mengantari tiket itu Rp150.000. Dan armada Gapura Indrahayu di terminal Karangpucung itu cuma pasang satu unit ya. TD06. Dan untuk suasana terminal Karangpucung pada sore hari ini tidak terlalu ramai ya, tapi tetap aja ada satu atau dua penumpang yang menuju ibu kota naik armada favorit mereka. Oke, dan ini dari arah Sidareja ada Gapura Indrahayu MR189 yang akan masuk terminal Karangpucung. Ini artisnya Gapura Indrahayu. Ini R183 ya. Ini tumben dari arah Sidareja untuk R183 dan akan standby di terminal Karangpucung. Maaf, terkira ini MR189. Dan standby ya. Disusul dari arah Sidareja ada MR159 dan ini Gapura Indrahayu ini biasanya ini jalur Cipari dan sekarang lebih sering lewat jalur Karangpucung. Ini Sidareja Jakarta ada MR159. GR ya. Ada dulu ya. GR berarti jalan. Dapat kira dapat jalan. Oke, sekarang di terminal Karangpucung sudah terpantau ada 5 armada, yaitu ada 3 PO Budiman dan 2 PO Gapura Indrahayu yang standby di terminal Karangpucung, dan 2 Gapura Indrahayu ini tadi datang dari arah Sidareja ya, ada R183 MR159 dan di sana ada tim Budiman juga ya yang standby di terminal Karangpucung, dan kita akan menantikan armada-armada dari Best Premium yang akan masuk terminal Karangpucung. Oke, dari arah Sidareja ini ada Best Premium yang akan masuk terminal Karangpucung, ada Vega, Best Premium Vega, dan saya biasanya ini salah nyebut antara Vega dan Vela ya, dan kalau ini itu Vega.
kenapanya Best Premium sudah bergerak ya, akan melanjutkan perjalanan dari Terminal Karangpucung. Ada Best Premium Vega. Dan di belakangnya disusul dengan Rao Budiman Karangpucung Kalideres. TKE 33. Berangkat bersamaan bersama Best Premium Vega dan Rao Budiman Karangpucung Kalideres. Dan ada PO Budiman ini berangkat dari Terminal Karangpucung, Karangpucung Cilegon. Yo, 3E70. Dan Gapura Ningrahayu juga ikut menyusul ya, R183 meluncur dari Terminal Karangpucung. Selanjutnya disusul dengan PO Budiman Karangpucung Bekasi, ini meluncur dari Terminal Karangpucung. 3E156. Raning Rahayu MR159 meluncur dari Terminal Karangpucung. Ini biasanya jalan via Cipari dan pada sore hari ini lewat Karangpucung karena MR189 itu tidak jalan pada sore hari ini ya, mungkin karena trouble atau buat pariwisata tidak tahu. Oke, dan ini dari arah Siderja ada Best Premium Vela masuk Terminal Karangpucung. Oke, Sinar Jaya ini datang dari arah Sinar Jaya yang akan masuk Terminal Karangpucung. Oke, dan Best Premium Vela melanjutkan perjalanan dari Terminal Karangpucung.
dan masuk ada bus premium Abimanyu CP5 dari bus premium masuk terminal Karangpucung. Bus premium Abimanyu ini sudah bergerak ya, dan nampaknya akan melanjutkan perjalanan dari terminal Karangpucung. Premium Abimanyu melanjutkan perjalanan dari Karangpucung ini ke Kalideres. Mewah banget dalamnya, luar biasa. Lanjut, ini Sinar Jaya berangkat dari terminal Karangpucung. Oke, cukup sekian hunting di terminal Karangpucung pada sore hari ini, dan sampai bertemu lagi di lain waktu, di lain kesempatan. Apabila ada kata-kata yang salah, saya meminta maaf dan saya pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.